Kita awali informasi pertama, pemirsa, seorang pelaku pencuri sepeda motor di wilayah Koja, Jakarta Utara terlibat baku tembak dengan sejumlah anggota kepolisian yang ingin menangkapnya. Dalam aksinya, pelaku akhirnya tewas setelah timah panas menembus tangan dan dada pelaku. Suasana mencekam menyelimuti lingkungan pemukiman warga di Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara. Baku tembak terjadi di tengah-tengah pemukiman warga antara seorang pelaku pencurian dengan sejumlah anggota kepolisian. Drama aksi saling balas tembakan ini berlangsung hingga 2 jam lamanya. Petugas kepolisian berupaya mengepung pelaku yang sudah terjebak di atap rumah milik seorang warga. Timah panas dari polisi akhirnya menyudahi perlawanan pelaku setelah menembus tangan kanan dan dada pelaku. Pelaku pun ambruk di atap rumah warga dan langsung disergap tim Jatandras Polres Metro Jakarta Utara. Sementara itu, dalam aksi baku tembak ini, seorang warga sempat menjadi korban lantaran terkena tembakan dari pelaku. Beruntung nyawa warga tertolong setelah mendapat perawatan medis di rumah sakit. Fendra Kurniawan, MNC Media, Jakarta.